Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Rahman. Hari ini saya ingin berbagi resep tentang penanganan ikan yang kena penyakit, khususnya ikan burayak yang di umur 2 bulanan. Untuk lebih lanjutnya ikuti saya. Tata caranya, 1. Taburkan garam di air yang sudah kita siapkan. 2. Terus sama obat biru. Terus kasih daun ketapang secukupnya. Nah, setelah udah kita kasih daun ketapang secukupnya, kasih ikan yang kita obatin nih, yang sakit. Kita taruh tuh sampai dalam waktu 24 jam atau 1 hari 1 malam. Setelah itu kita angkat, kita pindahkan ke kolam yang sudah kita siapin, kolam yang air yang udah bersih. Mudah-mudahan resep ini manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.